Artis Sarwenda baru mengetahui bahwa suaminya Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit usai mengisi salah satu program acara televisi. Sarwenda bahkan tak langsung mengetahui dari Ruben Onsu, melainkan dari video yang beredar diunggah oleh salah satu tim manajemen, Heidi Helena. Lantas, Sarwenda langsung panik dan mengomentari postingan Ruben Onsu yang mendadak dilarikan ke rumah sakit tersebut. Kabar tak mengenakan datang lagi dari Ruben yang video pingsannya viral di salah satu rumah sakit di Majalengka. Ayah tiga anak tersebut dibawa menggunakan ambulans. Sesampainya di rumah sakit, Ruben terlihat pingsan dan berbagai alat menempel di tangannya. Para timnya itu terlihat khawatir dengan kondisi sang presenter. Sayangnya, Sarwenda tak langsung mengetahui soal keadaan Ruben. Ia bahkan telat mengetahui suaminya sudah terbaring lemas. Mantan personel Cherrybelle itu langsung mengomentari postingan tersebut dengan nada panik. "Die, kok kamu gak ngabarin aku? Aku kaget lihat postingan kamu ini. Kabarin keluarga NDA," tulis Sarwenda. Komentar tersebut sontak menuai reaksi dari warganet. Sebagian netizen bingung mengapa Sarwenda yang notabenenya istri dari Ruben tak mengetahui apapun. Dan tim manajemen dinilai janggal sebab tak langsung mengabarkan Sarwenda mengenai hal ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.